ini saya akan mengunjungi sebuah gua, yaitu Gua Tikles yang berada di Keling, Kabupaten Kediri. Gua ini memang dilihat dari atas itu seperti tanah yang datar. Nah, seperti ini. Jadi gak nyangka kalau ini ada sebuah gua. Ada yang bilang itu jalannya ular naga, dan dulu itu dibuat persembunyian PKI katanya. Seperti ini. Nah, ini yang berada di atasnya itu. Dan kita akan masuk ke sana nanti. Nah, ini bentuk dari atasnya, jadi nggak kelihatan kalau ini. Nah, ini ada mbaknya, saya mau tanya. Mbak, namanya siapa, Mbak? Intan sama Taufi. Intan sama Taufi, warga dari mana, Mbak? Dari Pelemahan. Pelemahan Kediri ya? Iya. Kok kepingin kesini nih, motifnya apa, Mbak? Kok ingin kesini? Kan suka jalan-jalan, lihat-lihat alam. Kebetulan di Instagram lewat, ini kok bagus gitu, mau kesini. Oh, sana. Begitu ya. Ya. Jadi, yang lagi viral-viralnya ini iya. Pengen kesini, begitu iya. Ya? Oh, ya. Rencana mau kemana, Mbak? Ke sana apa sih, Mbak? Mau ke mana? Ke guanya. Ke guanya. Oh, lewat mana? Gila. Lewat mana? Lewat sana. Iya. Oh, begitu. Enggak lewat ke sana aja, Mbak? Lewat mana? Sana aja jalannya. Ada. Ayo kita ke sana, yuk. Iya, benar. Kok ke sana kemana sih? Ke sana nanti ke sungai. Oh, gitu. Nah, mana, itu lewat sana. Ayo ke sana, yuk. Oh, iya. Nah, ini saya ditemani sama Mbak Intan dari Pagu Kediri ya? Iya, Pelemahan. Pelemahan Kediri. Ayo, Mas Narudra. Ayo. Masuk gua. Ditemani sama Mbak Intan sama Mbak siapa? Sofi. Mbak Sofi. Nah, ini lewat sini loh. Ah, ini. Ah, turun. Itu masuk gua. Nah, ini jalannya, Mbak. Nah, ini masuk. Ini masuk gua yang dulu terkenal angker. Aduh. Wah, ini semua terbuat dari batu-batu semua. Ini ramai. Yang dilihat dari atas itu enggak seberapa kelihatan tadi. Tapi kalau sudah masuk ke dalamnya ini sangat lebar sekali gitu. Nah, itu. Ini lagi ramai. Nah, ini ramai dari luar kota nampak ke sini. Itu atasnya batu-batu semua. Seperti rumahnya Hanuman. Loh, adik rumahnya mana, Dek? Rumahnya sini. Rumahnya sini? Oh, enggak sekolah? Enggak, liburan ya masih? Kelas berapa, Dek? Kelas 4. Oh, yang... Oh, itu kelas 2, yang itu kelas 4. Mbaknya rumahnya mana? Kuagen, Kepung. Kepung Kediri. Yeah. Oh, ya makasih Mbak ya. Yeah. Nah, ini banyak yang berkunjung ke sini.
saya naik lagi, muakep di dalamnya. Mantap, ini wisata baru. Nah, ini parkirnya juga ramai. Banyak yang datang ke sini. Ini sepertinya kan di pegunungan. Pak, ini kapan rencana dibuka, Pak? Apanya? Wisata ini. Katanya kan belum dibuka ini, Pak. Ini kalau selesai, paling tidak 70%. Oh, gitu ya? Iya, ini kan masih sekitar 30%. Oh. Bapak dari mana, Pak? Asli sini. Pak Umrah atau? Bukan. Desa? Warga sini, pemuda. Berarti ini dikelola sama warga Lurah, Pak, ya? Ini ya? Karang Taruna ya? Karang Taruna. Lagi atasnya nanti dikasih, Pak. Terakhir kita ketuk, tidak kehujanan. Iya, Pak. Rencana kan ini dikasih feedback ya, feedback pakai nongkrong-nongkrong. Nah, itu nanti dikasih penyangga di bibir ya, seperti seperti kopi gitu. Iya itu yang bawah kafe, yang di atas pakai kopi kuliner, Pak. Kuliner sip sih, guys. Sampai sana ini tidak, ini ditutup semua, dibikin cek rencana ya, Pak. Ini katanya dulu itu tempat persembunyiannya PKI, apa benar, Pak? Menurut cerita orang tua-tua itu ya begitu. Begitu ya? Enggak, karena tempat ini dulu terkenal bisnis katanya, Pak, ya? Enggak juga sih kalau enggak, menurut ya? Saya. Enggak ya? Enggak juga, enggak. Karena saya orang sini juga. Oh, begitu ya. Itu tergantung orangnya sendiri, iya, mungkin, Pak, ya? Saya selama saya hidup di sini juga nggak pernah ada yang istilahnya jahil atau gimana, nggak ada gitu ya, nggak ada. Enjoy aja kok. Hanya kabar kabur gitu ya. Kabar kabur. Terima kasih, Pak, ya. Ya, kami.